Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa sejumlah siswi SMK Negeri 1 Kaban Jahe mengalami keserupan massal hingga berulang kali. Guru dan sesama pelajar lainnya pun sempat panik dan berupaya menyadarkan para siswa yang keserupan. Belum diketahui secara pasti apa pemicu para siswa hingga mengalami keserupan massal. Bawa ke ruanganku. Sejumlah siswi SMK Negeri 1 Kaban Jahe, Kabupaten Karo yang mengalami kesurupan massal terekam dalam video amatir. Hal ini terjadi berawal dari salah seorang siswi kelas 10 yang tiba-tiba kesurupan saat sedang belajar di kelas. Melihat adanya kehebohan, sejumlah siswi lainnya dari kelas yang berbeda juga ikut mengalami kesurupan. Hal ini membuat kepanikan di lingkungan sekolah sehingga pihak sekolah langsung mengambil tindakan dengan memulangkan para pelajar untuk mengantisipasi adanya pelajar lain yang bisa saja ikut kesurupan lagi. Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabanjai Jikonia Barus mengungkapkan ada enam orang siswi yang mengalami kesurupan. Sebelumnya kejadian seperti ini belum pernah terjadi. Hal yang lebih mengejutkan lagi sejumlah siswi ini pun mengalami kesurupan berulang kali. Bahkan ada yang kesurupan sebanyak tiga kali setelah sadar. Awalnya pada saat jam pelajaran sedang berlangsung tiba-tiba ada menjerit satu orang siswa kita siswi kita lah kelas 10. Jadi diangkat oleh teman-temannya dibawa ke kantor ini. Jadi yang lain kan tanda tanya, apa itu, apa itu? Tiba-tiba siswa yang lain melihat begitu. Jadi ketika mereka melihat, ya mungkin ada yang nggak tahan juga mentalnya, ya kena lagi ke yang lain. Itu juga ke yang lain sehingga jumlah total siswa kita yang kena itu 6 orang ada lima orang kelas 10 satu orang kelas 11 eh, kelas 12 kelas 12 Pihak sekolah pun mengarahkan kepada siswinya yang mengalami kesurupan agar beristirahat dulu di rumah beberapa hari untuk memulihkan diri agar mengantisipasi hal serupa tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Karo, Eka Hitriansyah, INews melaporkan.